Bukan chef, ayo masak. Back to my channel, kembali lagi dengan aku JDJ dalam segmen DJ Memasak. Nah teman-teman, dalam video kali ini aku mau masak udang goreng telur. Ini menu khas Hong Kong. Setiap mbak-mbak yang kerja di Hong Kong harus bisa masak ini. Oke, ini ada udang ya. Udang ini udang besar. Ini aku beli di Kaibo, dia udah bersih kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian mau beli yang fresh bisa, tapi kan kalian akan lebih repot karena kan harus bener bersihin dulu. Jadi ini saya memang beli yang sudah bersih udangnya. Sekarang saya mau tambahin bumbu. Sebelum nanti ini udang akhirnya saya goreng dulu ya, karena udangnya ini terlalu besar. Kalau nggak digoreng dulu, nanti saat dimasukkan ke dalam telur itu nggak akan mateng. Nah ini ada penyedap rasa. Ini juga ada garam. Sedikit saja sesuai dengan selera. Dan aku sedikit tambahkan tepung maizena. Lalu aku campur menjadi satu. Aku gauli gini. Pastikan semua tercampur merata ya. Oke, ini udah tercampur. Sekarang kita siapkan telurnya. Ini kan udangnya udah banyak. Aku yang makan itu di rumah majikan aku cuman orang sedikit, jadi aku telurnya nggak pakai banyak-banyak. Saya akan ngambil 3 butir telur. Oke, ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, ini ada 3 butir telur dan saya udah menyediakan piring bersih. Telurnya saya pecah di sini aja ya. Oke, ini udah ada 3 butir telur. Telur pun sama, saya bumbuin kaldu ayam. Kalau untuk telur ya, saya bumbuin kaldu ayam. Dan juga saya bumbui kecap asin. Saya bumbuin dulu ya, baru saya kocok, nanti biar kecampur merata semua bumbu. Sesuai aja, disesuaiin gitu maksud aku. Disesuaiin dengan berapa banyaknya berapa banyaknya telur yang kita pakai, terus kita kocok. Nah, kalau posisinya bumbuin dulu baru dikocok, bumbunya akan ikut terkocok dan akan tercampur merata. Kocok sampai halus ya, sampai semua telur menjadi satu, bumbu dan telur itu menjadi satu. Oke, ini udah selesai, udah cantik. Dan sekarang kita panaskan wajan dulu. Pertama-tama kita goreng udangnya dulu ya. Selepas itu baru kita nanti goreng telurnya. Oke, saya mau panaskan wajan dulu untuk menggoreng udangnya. Oke, sekarang kita goreng udangnya dulu ya.
kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini nggak bisa dibalik. Oke, ini udangnya udah matang, kita angkat dulu. Udah matang ya, warnanya udah. Sekarang mau goreng telurnya dulu. Ini aku udah ganti wajan yang besar ya. Kecilkan apinya, bikin telurnya terbuka dulu semuanya. Terus kita masukkan udang tadi. Kita siram lagi telurnya di atasnya. Kita besarkan apinya. Oke, ini udah matang dan udah bisa diangkat lalu disajikan ya. Tadi apinya kebesaran jadi lagi kosong.